Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa al-qadir fi kitabihil aziz. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhima anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama bu istu li utami ma karimal akhlak. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten hidayah. So taufik senggo berkah hidayahipun Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa cinta Rasul, mahabbah kepada Rasul, melantunkan solawat, puji-pujian kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimugi diparingi tetap iman Islam. Kerasan kuarasan, wonten pondok ilmu manfaat. Solawat beserta salam, monggo kita aturaken dateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaat fid dini waktunya wal akhirah. Allahumma amin. Santri-santri semuanya yang saya banggakan, kenapa kita panjenengan sebagai santri ini mengidolakan Kanjeng Rasul? Karena Kanjeng Rasul itu sahibu syafaat, orang yang dikasih hak oleh Allah, dikasih hak prerogatif untuk memberikan syafaat, mengentas manusia minadulu mati ilan nur, dari hal-hal yang tidak baik, dari perkara-perkara yang tidak iman, dari perkara-perkara yang kufur, menuju keimanan, nyembah dateng Gusti Allah. Bahkan yang paling terakhir nanti, kalau ada umat manusia kok kepleset mau ke neraka tapi pernah membaca solawat datang Kanjeng Rasul, maka Kanjeng Rasul akan mengentas memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah membaca solawat, akhirnya bisa dimasukkan dalam surga berkah syafaat ipun Kanjeng Rasul, berkah sampeyan maca solawat. Mula dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, betul-betul telah datang kepadamu Rasul dari golonganmu, sebangsa manusia. Ketika Kanjeng Rasul ini menungso biasa, ning tidak biasa manusia. Artinya apa? Menungso ning ora kaya umume menungso. Jadi Kanjeng Rasul niku ya lahir saka guwa garba ibune, jenengane Dewi A. Dewi A. Tapi kelahirannya sungguh luar biasa. Malaikat-malaikat jagat raya, malaikat ars turun semuanya menyaksikan kelahirannya jabang bayang tercinta Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewi Hawa turun, Dewi Hawa ini turun menyaksikan. Dewi Maryam turun menyaksikan juga. Luar biasa. Subhanallah. Dewi Hawa ini wong pertama, ibu pertama atau wong wedok pertama nang donya turun menyaksikan duwe cucu sing paling hebat akan menguasai dunia, bahkan akhirat, bisa menyafaati derek-derek seneng atas kelahiranipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, betul-betul agung. Malaikat Jibril, Mikail turun semuanya. Tunduk semuanya, takbir. Hanya itu, tumbuh-tumbuhan.
Bahkan batu semuanya tunduk berubah. Bisa mandok-mandok nek karo bahasane, bisa takzim karena apa? Keagunganipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyen sing jenenge nongko ki dipangan rapat yo enak. Sepet saiki nongko ki wis mateng legi. Yo ora. Sing jenenge durian oleh dipangan kuwi enak ora jamak itu larang. Biyen ora pati enak. Lho, biyen ki wong ora ono sing nyembah marang Gusti Allah. Begitu Kanjeng Rasul datang karena keagungannya diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma nganito, dan Kanjeng Rasul merasakan apa yang kau rasakan. Ini merasakan apa yang umatnya dirasakan. Misalkan perjuangan Kanjeng Rasul sangat berat, umat pun ikut Kanjeng Rasul merasa berat, kadang ada yang dibantai, dibunuh. Kanjeng Rasul juga sangat prihatin. Tapi gantinya prihatin itulah nanti tebusannya nang donya iki wis dewa, tapi nang alam akhirat iki suwe yo kuwi bakal mlebu nang swarga. Kaya sampean kabeh mondok iki rekoso ketoke. Tapi dijalani dengan ikhlas, tulus, ikhlas, niat sing ringan awake, ringan atine, tidak lama di pesantren kuwi mau. Ya ini nanti sampean kabeh di rumah bisa akan mengembangkan ilmu ini yang luar biasa dadi wong sing mulya donya lan akhirat. Di sampang ketok iki ya ini jajane padiri kanca-kanca nang omah turu ngiler ya to egreng-egreng go gitar nang perapatan ya to iki sampean kabeh kadang-kadang rene-rene gurung raup lho kuwi koyo balane Irfan iki gurung raup lho seh pentas-pentos kadang-kadang rebutan tegesan ngomong alhamdulillah nongkiri petisan dengan rapi membaca solawat dan mengagungkan kekasihnya Allah dia punya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad rongkong doa ina ya zauka walai toi kata ya Nabi Allah.
sholli ala Muhammad. Mugi-mugi berkah maca selawat ana ing bulan kulit iki pondok pesantren ing dalan Albab Gedongan Pakis diparingi ngrembaka santrine ila yaumil qiyamah. Santri-santri kerasan kewarasan. Ilman nafian. Mubarokan sehat sedayanipun. Allahumma azizun alaihim anitum harisun. Kanjeng Rasul iku blopo karo sapa-sapa. Mesake ngantek umate wis diturunke sing Kanjeng Rasul wong sing paling agung. Ngantek kok gurung iman, gurung Islam kok rame lu ngibadah, kok ora melu selawat. Wah, nang mesake tenan. Mula Kanjeng Rasul ketika hidupnya all out mengembangkan Islam, taklim wa ta'alum, membaca selawat, zikir, istighfar, ngajak manusia untuk bertobat kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak ada diampuni. Ya semuanya akan diampuni. Sing penting niate kuwi mau tetap nyembah karo Gusti Allah lan tobat marang Gusti Allah. Seperti kamu-kamu di pesantren kadang-kadang kamu salah, nek kamu mengakui salah terus tobat. Nah, iki. Ngono kuwi sing apik, wis salah, ora ngaku salah, ora tobat. Payah payah. Sing apik kuwi umpamane sampean salah, ngaku salah terus tuh tobat. Ini namanya ajaran Kanjeng Rasul. Semoga tetap berkah semua, manfaat semua, dan kita digolongkan orang-orang yang ahli selawat, digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaat binti di waktu nyawa akhirat. Allahumma ma'a salama fi amani syaikhona Allahu rabbi amara birugina ya rabbana berkah, manfaat, ilmu manfaat, kerasan kuarasan, soleh lansor. Ya, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat, walaupun hanya sekelumit. Ini teruskan, sorotnya ya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadil ummi alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Allahumma shalli